Okay guys, prepare to ride. What's up bro? On. Okay. Ada seorang lagi menunggu dekat Petronas Tunjung. So kita ciao. Okay guys. Alhamdulillah dah sampai dekat Petronas Tunjung. Oh, red light lain pun ada. Okay, so hijab. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi. Warna aja. Apa kata kau ni warna? Oh, masa ni warna warna. Oh, masa nak rat yang kau warna eh. Bawah ke? Oh, oh, bawah. Skru bawah dia cabut. Ini sekejap aku nak zoom. Nampak tu skru bawah dia cabut. Dang. Skru bawah cabut. Masa aku nak teri lah benda ni. Aku nak teri. Ada lagi ni. Aku ni dah terasa. So kita akan sambung ride. Ini goyang. Isi minyak penuh. Kali. Dan dan dan. Masih E. Z. Dekat Tanah Merah tu nampak jawatan dia. Nasi lemak guys. Nampak kejap. Masalahnya guys, ketek. Nampak guys. Masya Allah. Merasalah juga. Masa ni lah kau nak jadi. Satu lagi punca guys. Oh ya, asal ni lah. Tempat ni kat bracket ia longgar. Oh ni kemah dah. Go. Terus-terus gitu. Jom. Okay guys, alhamdulillah selesai makan. So kita nak pergi Petronas sekejap. Nampak tu Petronas. Okay guys, ala-ala berhenti Petronas, kita check Elzos sikit. Nampak ni bergoyang eh. Seram pula eh tengok. Apa ni? Salah abang. Bang apa aku kakak? Salah kak. Yang dia goyang. Goyang saya. Goyang iman saya.
Waduh, waduh. Gawat. Membek kila dia. Itulah kisah dia. Kakak yang dipanggil abang. Sekejap. Okay, tengah gosip dua orang tu kat belakang. Gosip apa tu? Naik atas. Jis, kenapa kau bergoyang? Saya tuan saya bawa ganas. Ganas macam mana tu? Berbuat Alah hai di. Wah, melik dah. Aduh, dangdut pula dia. Ni namanya kena beli asas baru. Asas baru, guys. Okay. Alhamdulillah selesai. Taklah selesai sangat tapi selesai lah. Okay, mungkin solution dia kena beli asas lain. Okay, singgah dekat Petronas Jeli jap. Masalahnya bukan masalah yang standard lah. Semalam mau cuci. Untuk balik, guys. Sangat, guys. Terpaksa kena tumpang tandas, guys. Thank you.
mangsa guys. Kena pakai sweater 4 kali guys. 4 kali ke 4 lapis? 4 lapis. Tengok tersasun. Macam itu. Okay, di mana kita nampak di sini banyak pengunjung. Tak banyak tak, ramai pengunjung ya. Motor skuter ada, motor skuter ada. Motor tak mati je. Okay guys, macam biasa sampai di sini kita pergi tandas dulu. Sejuk bahang. Tunggu dua orang lagi. Sekejap komen. Aduh, si waco. Cukup komen sikit perasaan anda bila berada di titik bangsa. Perasaan sejuk lah. Sejuk lah. Sejuk dalam. Ni pun kita orang ni pakai jaket lah. Tengok ada baju dalam. Rasa sejuk lagi macam tak pakai baju. Memang sejuk lah. Ramai tadi ada bikers. Set-set motor besar. Set-set geng-geng motor besar kat sana parking. So kita tunggu member kita. Member kita lagi dua orang dalam tandas. Lepas ni kita payung guys, sana guys. Ramai geng-geng awi. Okay guys, selama aku ni aku pergi kerja ke apa semua, tak ada masalah guys. Tapi bila nak erat guys, ni lah ni. Tiba-tiba buat perangai. Tiba-tiba buat perangai guys. Masa aku pergi kerja tak ada masalah lagi. Ni ada perangai guys. Sekejap. Beri sekejap. Mantap sekejap. Sejuk kok. Sejuk kat Willy. Sejuk Willy. Tengok guys, bawah tu guys. Cabut lah aku. Hari tu inner cabut. Okay guys, kembali pada tempat asal. Nak bergambar. Tu lawa ada topi ARC dia. Dia ada spoiler macam belakang. Aku tak ada. Nampak? Mana ada? Okay guys, setelah selesai bergambar. Oh, ni dekat puncak bandaran titik bangsa. Okey. Kita orang dah selesai gambar. Sekejap. Beres sekejap. Nak adik ni. Beres. Ada gambar tertinggal. Ada ready. Beres lah. Beres kah? Nak klik ni. Ya. Nak klik lah. Wah. Okey. Kita ni balik. Okey guys. Jam. Jam teruk. Ada accident guys. Jauh jam tu. Tu kereta Wira. Nampak gaya macam kereta Wira. Terbakar. Tu kereta Vios. Teruk guys. Masjid Al-Wadud. Okay, so sekarang ni kita orang on the way balik eh. Oh, selamat. Tengok, basah. Sempat apa ni, mengharungi masjid lah. Sempat mengharungi hujan lebat eh. Oh, ketok balik. Basah jeruk. So sekarang ni kita berada di Masjid Al-Wadud dekat mana? Tanah Merah kot. Ni Bukit Bunga. Bukit Bunga macam ah. Bukit Bunga macam tak? Bukit Bunga macam tak? Tanah Merah. Tukar. So on the way balik.
guys. So sekarang nak tolak dah. So baca, yang baca tu, baca tu, baca tu. Baca. Kehilangan kasut di masjid adalah musibah kecil. Lagi musibah besar ialah bila kasut kita tak pernah ada dekat masjid. Masjid ni mana? Mana-mana masjid. Guys. Dah hilang ke? Ish.